10 fakta tentang jamur jari mayat Psyllaria polymorpha. Psyllaria polymorpha diberi julukan Dead Man's Fingers bukan tanpa alasan. Sebab, jamur tersebut memiliki tampak mengerikan. Warnanya abu-abu dan muncul dalam bentuk mirip jari jemari dengan diameter 1-3 cm dan panjang 3-8 cm. 1. Bentuk mengerikan. Psyllaria polymorpha memiliki penampilan yang unik dan mudah dikenali. Jamur ini memiliki struktur seperti tanduk atau bonggol dengan warna hitam atau coklat tua sepintas. Bonggol itu mirip dengan kuku jari mayat atau zombie. 2. Habitat. Jamur ini sering ditemukan di hutan-hutan, terutama di daerah beriklim sedang di belahan bumi utara. Mereka umumnya tumbuh di kayu yang membusuk, terutama pada batang atau cabang pohon yang mati. 3. Bentuk polimorfik. Bentuk polimorfa mengacu pada sifatnya yang dapat mengubah bentuk secara signifikan. Psyllaria polymorpha dapat memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk bentuk tanduk, gada, bola, atau cabang-cabang yang melilit. 4. Fungsi ekologis. Psyllaria polymorpha adalah jamur saprofit, yang berarti mereka mendapatkan nutrisi mereka dari bahan-bahan organik yang membusuk. Mereka memainkan peran penting dalam siklus dekomposisi alami dengan menguraikan bahan organik yang sudah mati. 5. Ada di banyak negara. Psyllaria polymorpha dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mereka tersebar luas di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Australia. 6. Budidaya. Psyllaria polymorpha juga dapat ditanam secara buatan untuk tujuan budidaya jamur. Budidaya jamur ini umumnya dilakukan di lingkungan yang dikontrol secara ketat menggunakan substrat yang tepat. 7. Nilai medis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Psyllaria polymorpha mengandung senyawa-senyawa yang memiliki potensi sifat antimikroba dan antiinflamasi. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami sepenuhnya potensi penggunaan medis dari jamur ini. 8. Keunikan reproduksi. Psyllaria polymorpha menghasilkan spora yang tidak biasa. Ketika spora matang, mereka meledak keluar dari struktur jamur, disebut Pritesia, dengan kekuatan yang cukup untuk meluncurkannya jauh ke udara. 9. Interaksi dengan serangga. Jamur ini dapat berinteraksi dengan serangga tertentu. Misalnya, beberapa spesies lalat tertentu dapat menggunakan Psyllaria polymorpha sebagai tempat bertelur mereka. 10. Budaya dan mitologi. Psyllaria polymorpha memiliki tempat dalam budaya dan mitologi. Di beberapa budaya, mereka dianggap sebagai pertanda kemalangan atau kematian. Jamur ini juga dianggap sebagai simbol kehidupan dan kematian dalam beberapa kepercayaan tradisional. Itulah 10 fakta jamur jari mayat Psyllaria polymorpha.